Gambar yang pertama apa tuh? Dari kartunya Mbak Mus. Ini ada orang-orang bersulang. Oh, ngetos-tosan. Three of Cups. Tos-tosan. Mendapatkan dukungan dari keluarga, terutama anak-anaknya. Oh. Jadi saat perceraian ini maksudnya adalah langkah yang memang sudah dipikirkan dan mendapat persetujuan gitu? Ya, dukungan, supportnya terbesar dari anak-anaknya. Tepat gitu ibaratnya Mbak ya langkahnya. Anak-anak bukannya mengamini maksud aku. Ya udahlah, sudah mengikhlaskan gitu ya, ini yang terbaik. Gitu. Dan justru memberi kekuatan buat Mbak Mus gitu ya. Ya. Oke, yang kedua. Wheel of Fortune. Apa tuh fortune? Tidak sulit untuk mendapatkan pasangan baru lagi. Ini. Memang kelihatan gampang ya. Ini kalau Mbak Mus, kalau aku dari penerawangan aku ya, meskipun aku gak bisa merawak. Yang suka sama Mbak Mus tuh banyak. Dari pejabat pasti nanti. Artis, pengusaha. Anak-anak muda. Mau aku nanya, yang anak-anak muda. Kalau anak-anak muda. Anak muda. NASA. Oh, NASA kan dia masih suka sebenarnya, cuma NASA tuh gini. Ya sudahlah. Maaf. Ya nangis satu saja. Kok nangis? Pokoknya tapi dari sini ada apa? Ini apa? Ini akan mendapatkan mungkin kalau di matanya Mbak Mus, penilaiannya Mbak Mus dan keluarga anak-anak lebih baik. So far kedepannya lebih baik, setelah keputusan lebih baik, lebih plong. Amin. Nah, amin. Cuman harus hati-hati, ini kan ada gambar The Devil ya. Jadi jangan sampai salah pilih. Jangan sampai salah pilih. Iya. Jadi mungkin Mbak Mus ini lebih dikuatkan secara spiritual ya kalau saya lihat ya. Secara spiritual dia mendalami sekali, jadi supaya mungkin tidak salah memilih. Gitu. Lebih jernih. Aku salut sama Mbak Mus. Mbak Mus tuh ibadahnya rajin banget. Amin. Ya, ini memang yang aku salutin. Queen of Cup. Ada yang mau ngelamar nih kayaknya. Ada yang mau ngelamar. Ada yang mau main ke rumah. Ada yang mau ngelamar. Siapa ada. Udah pada ada yang siap-siap loh. Ada yang nunggu berarti. OMG, banyak yang ketok palu. Ada yang langsung. Emang Mbak Mus rencananya mau secepat itu apa nunggu setahun gitu ibaratnya? Aku ke anak-anak aja dulu. Ada waktu nggak? Tunggu setahun, dua tahun dulu gitu. Ini pasti ada salah satu pejabat nih yang deket-deketin nih langsung nih. Tapi kan kuncinya tergantung Mbak Mus sendiri. Iya, ini langsung ngelamar nih. Tapi kalau misalkan nih Mbak Mus udah ketok palu, udah selesai nih urusannya. Terus Mbak Mus, tiba-tiba ada yang baik, yang lebih baik dari matanya Mbak Mus, mengayomi. Dekat sama anak-anak. Saya sama anak-anak, kira-kira Mbak Mus nerima gak sih? Enggak gitu juga ya, kita kan. Enggak langsung. Ya. Tapi gak tambah gini kan, kita harus seleksi. Di casting dulu berarti Mbak Mus di casting. Kerjaan di casting. Kita nggak boleh terburu-buru dulu. Aku tidak mau gagal untuk yang kedua. Bener nggak sih, Mbak Mus? Ada Pak Ustadz, ada seorang Ustadz yang udah melamar Mbak Mus. Ustadz mana ini ya Allah? Ya aku nanya. Gosip. Itu gosip. Santer. Kalau pejabat yang udah deketin ada? Deket mana? Aku sekarang sendiri di sini. Aku belum sama anak-anak. Ya fokusnya emang disini. Pokoknya kuncinya aku harus banyak sabar, doa untuk anak-anak. Kalau karir gimana Mbak Mika kira-kira nih? Karirnya Mbak Mus. Mbak Mus mau dilihat karirnya. Enggak apa-apa, yuk. Silakan ambil lagi. Apakah tetap... Mbak Mus lihat deh batu cincinnya safirnya, wih cocok banget. Apakah tetap di dunia yang lama atau masuk ke dunia hiburan? Aku dunia bisnis aja, Mbak. Ke dunia lain mungkin. Ambil juga. Bismillahirrahmanirrahim. Masang banyak dapat banyak, masang dikit. Sentuhan yang Mbak Mus terlihat banget ibu-ibu banget. Keibuan gitu ya. Rafi banget gitu maksudnya. Rafi banget. Aku pengen nanti Gigi suruh belajar sama Mbak Mus. Belajar ambil kartu kan tadi. Belajar apa itu? Ambil kartu. Belajar supaya bagus Mbak Mus. Itu Mbak. Gimana Mbak Mika yang pertama? Yang pertama silakan. Mudah-mudahan Mbak. Oh, Temperance. Ini ajak main. Oh, lagi banyak usaha baru ya. Ada usaha baru. Usahanya dalam bidang apa tuh Mbak? Otomotif misalnya? Ini berhubungan dengan alam. Jadi balap. Berhubungan dengan alam ya. Bengkel modif keong racun. Keong racun. Berhubungan dengan alam. Dengan alam. Oh lagu Mbak Dukun. Alam penyanyi itu penyanyi. Penyanyi. Itu alam lain. Oh bagus mudaki gunung apa? Mudaki gunung. Pokoknya kalau dari segi ekonomi, maksudnya kondisi keuangan segala macam di sini tetap stabil, nggak ada masalah. Amin. Malah makin membaik kalau. Oh, rezekinya makin lancar. Amin. Makin membaik kalau di sini. Jadi tadi saya bilang makanya Mbak Mus harus hati-hati memilih pasangan yang berikutnya selanjutnya ya.
jadi pelajaran yang lalu mungkin Mbak Mus udah bisa mendapatkan sesuatu lah dengan ibadah ya spiritual, amin, ditingkatkan terus. Kuncinya kita harus ikhlas. Amin. Ya.